Popon pernah satu kali PO superan teman-teman ya. Tulang kakinya bagus. Tingginya nyampe 150 lebih teman-teman ya. Untuk yang tinggi belakang ya. 150 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya. Jumpa lagi di channel saya Kabar Sapi ya. Kita coba nanya harga yang terbaru ya di pasar sapi Jatirogo ini teman-teman ya. Kita lanjut review harganya sapi jenis PO ya. Jenis babon. Ini ada cukup bagus ya, babon PO ya. Masuk PO, kita coba nanya harga yang terbaru teman-teman ya. Lah. Pak E, gawe api-api pinten iki Pak Hamid Pak E? Oh, iki 8000. Paulasan. Tegone padha ya. 8000 iki 8000. Oh, sing iki 17. Lah yang ini 18 juta, teman-teman ya, ternyata harganya ya. Babon beranak dua kali ya. Minta 18 juta. Masuk babon PO teman-teman ya, untuk tinggi nyampe kisaran 145 ya untuk tingginya. Mantap juga untuk tulang pinggulnya lebar ya. Babon cukup bagus. Tulangan kakinya juga cukup mantep ya, tegak, keker. Lah kita geser di sebelahnya, 17 atau 17 juta maksud saya ya, 17 juta masuk PO juga babon beranak. Oke. Beranak 2-3 kali. Mana pimpiro Pak ini Pak? Oh baru 2 kali teman-teman ya. 17 juta babon PO. Cukup kurus kalau yang ini. Makanya harganya di bawah 18 tadi ya. Untuk tulangan kaki biasa, lebih bagusan yang pertama tadi teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kita geser di sini. Ini juga ada PO. Pinten? Oh, pitong ewu padha. Mas. Gule PO sampean. Gule PO. Oh, nggih. Gambare Pak Yule. Ya. Babon mana pimpiro pimpindo to loro kuwi? Telu ya. Sudah beranak 3 kali, teman-teman ya, babon PO. 17 juta untuk harganya. Harga juga masih nego. Ya, seperti ini. Oke. Ya, yang ini ya. 17 juta babon PO beranak 3 kali. Ya. Mantap juga. Oke. Kita lanjut lagi ya. Lah, ini ada mau mantap teman-teman ya. Ada mau mantap. Bagong pinten Bagong? Amit pinten iki? Harga berapa? Lo tangkat mawon kok. Oh, 15.5 nggih. Babon mana ping pira kuwi? 4. Lah yang ini teman-teman ya. Babon PO beranak 4 kali katanya Bagong.
minta 19.500, teman-teman. Memang barangnya bagus ya. Tulangan kakinya kuweker depan sama belakang. Untuk tingginya sampai kisaran ya 1.45 lebih, teman-teman ya. Nah, ini juga baru datang. Ini juga mantep. Pinten Mas niki, Mas Amit, Mas? Api. 17.500. Oh, nggih. Ini ada juga PO ya, babon. 17.500 babon PO beranak 2 kali, teman-teman ya. Ya, seperti ini. Lanjut. Mas, pinten babon PO nih, Mas? 8, Mas. Hah? 13.8. Oh, 13.8 nggih. Mana ping piro kuwi? 4. 4 kali nggih, 13.800 babon PO beranak 4 kali, teman-teman, seperti ini ya. Barang standaran. Oke, matur suwun. Kita cari lagi ya. Ini ada cukup bagus. Mau mantap, teman-teman, yang ini. Pak Amin G. Tahu ini barangnya ya. Ini babon atau toro, Pak? Babon. Oh, sudah babon. Amit, lagi pinten nih, Amit. Lagi pinten. Lalu erong pulau. Oh, G. Mana pisan G, Pak G? Mana pisan, ya. G. Rong puluh, teman-teman ya. Atau 20 juta babon beranak 1 kali. PO superan, teman-teman ya. Tulangan kakinya bagus. Tingginya nyampe 150 lebih, teman-teman ya. Untuk yang tinggi belakang ya. 150 lebih. Kita harus waspada, teman-teman ya. Ini ada sapi galak di sebelah kanan saya ya, kita mengamankan diri. Yang ini kita lanjut di PO lagi ya. Yang tadi harga 20 juta babon beranak 1 kali ya, masih muda, tulangan pinggulnya lebar, teman-teman, mantep. Nah, seperti ini bentuk kepalanya, mantep, mantep, teman-teman ya. Sapinya juga nggak agresif ya, atau nurut. Ini ditawar sama bapak yang pakai topi ini, teman-teman. Nggak tahu ditawar berapa. Nah, kelihatannya sudah jadi, teman-teman ya, dibawa ke sana. Nah, kita coba lihat. Ash. Nah, yang ini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut cari lagi ya untuk jenis babon PO. Ya, kita coba nanya harga yang terbaru, teman-teman ya. Kita campur di Doro. Ini ada cukup bagus ya. Doro PO. Pak, ya ambil Doro ini ke apik pinten iki, Pak?
14.000 nggih. Ya ini ada Doro bagus teman-teman ya. Minta 14 juta. Ya miliknya Pak E. Ini. Ya. Masuk PO Doro. Minta 14 juta, harga juga masih nego teman-teman ya. Bagus. Sewemok juga. Untuk tinggi sudah nyampe kisaran 130-an teman-teman ya. Nah ini ada buntingan teman-teman, kita campur di buntingan tidak apa-apa ya. Ini ada PO babon bunting 5 bulan teman-teman. Matangannya pinten Pak? Si matang berapa ya Hamid? 7.000. Oh 7.000, 17 juta ya. Babon PO bunting 5 bulan, harga 17 juta. Babon beranak 1 kali teman-teman, masih muda ya. Bunting 5 bulan ya. Iki ya Doro pisan Pak? Iki mau mantap iki pinten iki? 15. Ini juga mau mantap teman-teman ya, 15 juta. Selisih 1 juta sama yang ini ya. Jadi tadi 14 juta, yang ini 15 juta. Memang bagus barangnya. Ya, yang ini ya. 15 juta Doro PU. Bagus. Cuman sayangnya nomor HP-nya tidak ada, teman-teman ya. Di Pak itu. Oke. Kita lanjut masuk sebelah selatan ya. Kita masuk di sebelah selatan teman-teman ya. Ini babon atau Doro Pak? Babon. Pinter Amit. 45. 45. 45 atau 14 juta? 45. 500 nggih. Babon PO. 500. Baru beranak 1 kali teman-teman ya. Masih muda ya. Masih muda teman-teman ya, 14.500 babon PO beranak 1 kali. Untuk tinggi nyampe kisaran 135 teman-teman ya. Untuk tulangan kaki standaran ya. Oke, kita lanjut di bunting 6 bulan ini. Bagong pinten Bagong, meteng 6 bulan Bagong. 4.000. 4.000 atau 14 juta ya. Bunting 6 bulan teman-teman ya. Seperti ini. Babon PO beranak piro Pak? Loro ta telu Bagong? Oh, sudah beranak 3 kali teman-teman ya. Bunting 6 bulan harga 14 juta. Harga juga masih nego ya. Untuk tinggi nyampe kisaran 135 ada teman-teman seperti ini. Matur suwun Bagong. Kita geser campur di kurusan. Mas pinten iki Mas? Amit. Iya. Eh 13 punjul ya. 13 juta lebih ya. PO babon sudah beranak 2 kali. Cuman agak kurus barangnya teman-teman ya. Agak kurus. 13 juta lebih seperti ini ya. Babon PO beranak 2 kali, kurus. Jadi cukup bagus teman-teman, cuman kurus ya. Enggak tahu sakit atau gimana. Untuk tinggi nyampe 150 lebih teman-teman untuk tingginya. Mantap jane, cuman kurus ya. Aman.
Matur suwun. Bar. Ini baru datang teman-teman ya. Es. Oke ya, mungkin cukup sekian video kali ini untuk jenis sapi babon PO ya dan Doro. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula paling kok.